Hai, Assalamualaikum. What's up everyone? Zulfika, you are watching ZFN channel. So guys, untuk video kali ini saya akan review satu wireless earbuds terbaru daripada Tranya. Benda ni masih panas lagi. Memang baru saja announce, iaitu Tranya T20. Jadi Tranya T20 ni is an upgrade version daripada Tranya T10 ataupun T10B. Jadi, mesti kebanyakan daripada korang mesti tengah sakit hati. Korang baru je beli T10B sale baru-baru ni, tiba-tiba dalam a few weeks lepas tu Tranya announce lah T20. Jadi, so buat tenang dulu sebelum korang nak naik minyak ke apa. Jadi, untuk video kali ini saya akan ceritalah apa kelebihan T20 ni, dan saya akan buat sedikitlah comparison dengan T10B. Adakah banyak perubahan dan patutkah korang upgrade T10B tu, ataupun korang kekalkan T10B dan korang angkat T20 ni je. Jadi guys, jom layan saya punya review untuk Tranya T20. So okay guys, ini dia Tranya T20. Dia punya charging case, serta nampak tu dalam tu earbuds dia. Jadi sebelum saya nak ulas lebih detail pasal produk ni sendiri, mari kita tengok sikit dia punya packaging dia. Saya nak highlight ni sebab packaging dia nampak lebih kemas, so nampak lebih nipis. Dia macam yang smartwatch baru dia, iaitu Tranya Go. Memang nampak tu nipis je. Trend sekarang packaging memang banyak kali nipis. Dan kalau kita tengok dalam kotak dia pula, yang saya suka, tengok tu, memang dia simple tapi sangat kemas. Very tidy punya setup ni, nampak tu. Korang akan dapat 1, 2, 3, ada 5 tambahan satu lagi dalam charging case tu. Ada 6 set of A-tips korang boleh tukar-tukar. So, banyak pilihan kat situ. So, ni dia charging cable dia. Dan kalau yang saya dapat ni ialah prototype unit. So, patutnya korang akan dapat dia dalam plastik dan stiker. Biasanya macam Tranya T10B tu korang akan dapat stiker sekali. Tapi ni saya dapat menu saja, sebab ini cuma prototype unit sahaja untuk saya review. So kalau kita tengok dia punya spek untuk earbuds ni, dia ada total 4 microphone. Memang banyak. Satu earbuds ada 2 microphone, so dia akan bagi better microphone performance. Dan dia ada normal / bass boosted mode. Ini memang sama feature macam Tranya T10B. Tetapi ini memang totally different sound lah dengan Tranya T10B. Nanti saya akan cerita lebih detail. So dia ada fast type C charging. So dekat spek dia kata dia support 10 minit charge, korang akan dapat 2 jam penggunaan tau. So memang fast ni jenis fast charging. Dia ada gaming mode, sama juga macam T10B. Crystal clear call macam ni kata. Ada 4 mikrofon, so dia akan bagi crystal clear calls. Dan dia ada IPX7 waterproof, bermakna dia ialah mandi verified. Dan dah tak ada spek lain untuk Tranya T20 ni. Dia ada Bluetooth 5.1 dan chipset dia orang guna ATS3019. Ini first time saya dengar chipset ni. Bukan yang standard apa Realtek punya chipset ataupun Qualcomm punya chipset ni. Memang totally different company. Dia menggunakan 6mm dynamic driver. So dia kecil sikit bandingkan T10B. Paruh juga lah. T10B 12mm. T10B 12mm. Ini half size dunia driver dia dengan T10B. 6mm dynamic driver. Dia support AAC dan HBC codec. Dan bateri untuk single use dia 8 jam. Sama, memang totally the same dengan Tranya T10B. 8 jam plus dengan charging case. Total dengan charging case dapat 40 jam. Memang sama saja. Jadi guys, yang pertama saya nak ulas ialah dari segi punya design dan build quality. So, apa yang korang nampak depan ni, design dia memang sangat kecil. Memang betul-betul kecil. Ni saya buat comparison. Ini side to side Tranya T10B. Kalau korang tengok ni, T10B ni memang totally bulky, memang besar. Dunia thickness pun dah reduce dalam almost 40% lah. Very nipis. Memang sangat nipis compare to side to side dengan Tranya T10B. Ni saya ambil yang lain lah. Contoh lain, ini ialah Realme Buds Air 2 Neo. Ni saya rasa ini antara earbuds yang paling kecil. So compare side to side, dia punya Realme ni memang kecil. Charging case memang saya rasa dia paling lagi kecil. Cuma Realme ni agak tebal. Ini lagi nipis tau. Saya puji dengan design Tranya T20 ni. Memang kecil, light. Satu lagi dia ringan, very lightweight.
Itu dari segi size dia memang sangat kecil. Dia punya finishing dia pula jenis matte finish. So tengah-tengah ni dia ada dia punya LED light indicator. So kat sini dekat ada lining ni, pembukaan dia ni ada macam glossy finish sikit tapi tak berapa jelas sangat. Tapi still nampak lah ada punya kontra dekat situ. Kat bawah ni ada dia type C port, dekat belakang tak ada apa-apa detail sangat. So dia punya lid dia ni tak ada macam locking mechanism. So dia memang rely on friction semata-mata. Nampak tu? Cuma je lah kalau tengok ni ada magnet dia ni. Magnet dia pun agak kuat juga tanya. Kalau korang koncang-koncang. Tengok. Dia takkan. Takkan mudah tercabut. So magnet dia memang sangat kuat. So ini dia punya earbuds dia. Kita try pula. Yang ni dia magnet juga. So kalau saya goncang ni. Tak cabut pun. So, nampak tu? Dia mungkin ada terkeluar sikit tapi magnet dia still hold earbuds in place. Okay. Saya bagi full force barulah dia terkeluar. So magnet dia pun kira sangat kuat. Tu nampak tu earbuds tu. Dia ada LED light indicator. So mari kita tengok dia punya earbuds pula. So kalau korang tengok dia punya earbuds ni memang sangat kecil nanya. Design dia ni memang saya tak dapat nak lari jauh. Dia punya vibe tu memang macam Samsung Galaxy Buds Pro ataupun Galaxy Buds touch area, antara dua model tu. Dia punya glossy finish kat touch area tu dengan bahagian sini memang nampak lah. Dia punya vibe tu macam Samsung Galaxy Buds Pro. Nampak tu ni dia punya touch area ni glossy. Memang nampak. Dan memang fingerprint magnet. Kena sikit je memang nampak dia punya cap jari saya tu. Tapi kat belakang sini ada guna matte finish pula. So dia tak ada isu sangat yang tu. So nampak lubang kat sini ialah dia punya LED light indicator. Atas ni pula dia punya microphone. Saya ada bawah sini pun microphone juga sebab dia ada dua microphone on each earbuds dia. So, kalau kita masuk balik dalam dia punya charging case. Nampak LED light dia menyala menunjukkan dia tengah charge. Dan charging case ni pun scratch magnet juga kau nampak tu. Setelah berapa minggu saya guna ni, nampak tu ada calor tu. Kena sikit tu calor. Belakang ni pun ada calor sikit. Tapi at least dia punya finishing untuk charging case dia matte finish. So dia tak adalah fingerprint magnet. So sekarang ni saya nak compare side to side dengan Tranya T10B. So kau nampak tu beza ketara size dia. So kalau kita tengok kat bahagian depan ni, dua-dua tu nampak lah mungkin dunia bujur tu lebih kurang size dia. Tapi kalau telek kat tepi dia pula, nampak perbezaan kat situ. Ni memang lebih kecil, lebih nipis. Ni nampak tu nampak bulky. Korang tengok sini lah. Beza dia. Ini T20 ni memang lebih kecil. Dari segi keselesaan pula, T20 ni saya rasa memang lebih selesa sedikit lah berbanding dengan T10B ni. Tapi walau macam mana pun T10B ni walaupun dia bulky, dia still lah ringan. Saya pakai lama-lama pun memang tak ada masalah. Cuma sebabkan T20 ni dia lebih kecil dan ringan, so dia lebih selesa kat situ lah. Sebabkan dia tak bulky tu dia buatkan lebih selesa daripada T10B. T10B ni masalah sebab dia bulky sajalah. Dari segi build quality untuk Tranya T20 ni saya rasa sama je dengan Tranya T10B. Memang saya rasa memang tak ada beza lah. Dia tak terasa murah sangat dan dia tak terasa premium sangat. So bagi saya just okay lah. Dia tahan jugalah punya build quality dia ni. Ada berat dia, rasa berat, ada terasa solid dia tu. Seterusnya guys ialah dari segi dia punya microphone. So dia orang claim ada 4 total microphone. Dia orang pun claim crystal clear call. Dan saya dah test, memang wow, memang not bad microphone ni, memang cukup clear tau. Macam biasalah saya pun dah buat microphone test, so nanti korang boleh dengar. Cuma saya nak highlight yang microphone ni dia agak struggle sikit lah bila di kawasan crowded area lah. Sebab memang saya test dekat ada bunyi bising sikit tu, dia akan cuba nak cancel surrounding sound tu. Tapi somehow dia kita punya suara tu jadi muffle sedikit lah. Tapi dia still boleh capture suara kita, cuma dia struggle sikit je lah. Tapi korang boleh dengar lah microphone test ni dan korang boleh nilai sendiri. Hello, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. So okay guys, ini adalah percubaan microphone Tranya T20. Cubaan 1, 2, 3, cubaan 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3.
Cuba microphone, cubaan microphone, Tronya T20, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Okay guys, ini cubaan microphone dengan sedikit bunyi bising. Hello, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Hello, cubaan microphone, Tronya T20, cubaan microphone, Tronya T20. Hello, testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Cuba microphone 1, 2, 3. Seterusnya guys, ialah dia punya sound quality ya. So ini benda yang paling penting dan benda yang paling korang nak tahu, adakah T20 ni sound quality dia padu ke tak. Jadi untuk T20 ni dia ada dua mode, macam sama dengan T10B. Dia ada normal mode dan bass boosted mode. So saya nak cerita ni ialah dia punya normal mode dahulu. Jadi untuk normal mode dia punya signature sound dia ialah neutral sound, di mana dia punya neutral ni dia balance antara tiga frekuensi. Bass dia tak melampau, dia punya treble pun agak smooth, dia tak terlampau sparkling sangat. Dan cuma saya rasa untuk T20 ni dia punya mix dia lagi-lagi bagian vokal dia lebih highlight sedikit lah. Vokal memang terasa lebih dekat, lebih fokus. So dari segi bass untuk T20 ni, so saya cerita ni ialah dia punya normal mode dulu. So dia punya bass ni saya boleh kata sebagai tight and just normal pounding bass. Dia punya bass dia tak terlampau memberi impact sangat. Dan dia punya decay dia pun just short decay, dia tak melerit macam brrrr. Dia macam brrrr, dia macam itu saja. Dan semestinya peminat bass akan tak suka dengan bass yang T20 normal mode ni, sebab dunia bass ni saya boleh kira sebagai teh tarik kurang manis lah. Dia macam kurang memberi impact sangat. Dia macam dia just ada je lah, ada rasa situ je lah, tapi dia tak memberi bass yang padu sangat pun. Dia just ada sahaja. Dari segi mix pula, dia punya detail clarity bagi saya memang cukup okey, memang bagus. Dan vokal ni memang betul dia highlight vokal dekat bahagian mix. Memang vokal terasa dekat kat telinga kita, ibarat macam penyanyi tu nyanyi kat sebelah telinga kita. Memang dekat dia macam tu feeling dia. Cuma bagi saya dia punya mix ni dia tak the cleanest lah. Dia tak terlampau dia tak terlampau macam blurry sangat pun. Dia still okay, cuma dia tak nak the cleanest yang saya pernah dengar. Dan instrumen dekat bahagian mix ni pun dia macam tak rasa jauh, sebab memang kat mix ni memang dia orang highlight vokal memang lebih. Dia instrumen tu macam akustik gitar pun, macam dia terasa play dekat background tau. Dia macam jauh sikit daripada telinga kita. Memang mix ni memang dia banyak highlight pada vokal saja. Dan vokal dia pun dekat bahagian upper mix tu dia kan tak ada rasa harsh. Memang dia control dengan baik. Dari segi dia punya treble dia pula, dekat bahagian lower treble dia tu memang akan rasa bunyi sibilan sikit. Memang pada vokal ni sibilan macam bunyi tss, kan? Tss. Dia punya sibilan tu agak menusuk sedikit. Tapi bagi saya dia punya sibilan tu still acceptable lah. Dia tak terlampau bingit memang menusuk telinga, memang tak boleh dengar terus. Tapi bagi saya dunia sibilan tu just nice, just okay saja. Dekat bahagian upper mix ataupun ultra high frequency, memang dia punya detail tak banyak sangat. Sparkling tak ada sangat. Dia punya airiness pun tak berapa sangat. Macam bunyi bangin lah, macam tss. Lagi macam instrumen cymbal ataupun hi-hat, bila kita biasa kalau dia dengar macam bunyi tss, dia akan bunyi berangin sikit lah. Tapi yang ni dia tss, dia smooth kan, dia potong tau dia punya treble dia tu. So memang tak berapa banyak detail sangat kat bahagian treble dia ni. Cuma saya punya problem treble dia ni, dia punya smooth dia macam tak berapa nak perfect sangat smooth dia. Sebab macam contoh Tronya T10B ni, dia punya treble dia smooth. Memang just nice lah dia punya treble dia, tak, walaupun tak banyak detail, tapi dia punya smooth dia tu memang sangat linear tau. Dia terus hilang tau. Tapi yang untuk T20 ni, dia punya smooth dia tu macam tak berapa perfect sangat. Dia macam dia macam pecah bunyi dia tau. Usually kalau smooth treble tu dia macam tss, dia terus hilang. Dia tak ada airiness apa, dia terus tss, hilang. Tapi yang ni untuk T20 ni, dia punya treble dia macam pecah-pecah gitu tau. So setel lagu, lebih-lebih lagi lagu macam lagu rock apa, dia bagi saya dia akan kacau sikit lah, sikit je lah. Tapi macam lagu pop ke, more pada vokal,
Saya guna T20 ni memang saya enjoy. Dari segi dia punya sound separation dia pula, macam saya cakap tadi, dia punya treble dia tu dia tak ada smooth yang linear sangat. So menyebabkan dia akan kacau sikit dari segi sound separation lah. Tapi mostly yang saya akan ada masalah bila lagu-lagu rock lah, macam banyak guna instrumen, cymbal dan hi-hat, dia punya bunyi tu akan jadi pecah-pecah dan akan mengganggu sikit lah sound lain. Tapi secara overall experience dia tak terasa crowded yang melampau sangat. Cuma sebabkan tu dia punya experience tu dia kacau sikit lah. Tapi macam lagu pop ke, lagu pada vocal akustik, tak ada masalah. Memang saya enjoy menggunakan T20 ni. Dari segi punya soundstage dan dia punya imaging dia pula, bagi saya okey saja. Dia punya luas tu macam satu bilik yang besar. Macam conference room lebih kurang macam tu lah. Dia tak macam studio room tu memang kecil, ni lebih besar sikit. Dan dia punya imaging dia pun saya pun rasa tak masalah, boleh pinpoint dengan baik, okey saja. Jadi yang saya cerita tadi more kepada normal mode. Sekarang ni saya cerita pula bass boosted mode. Bila kita change to bass boosted mode, dia akan totally change dia punya signature sound tau. Itu memang satu kelebihan T20 ni. So kalau kita turn on dia punya bass mode ni, dia akan jadi warm and smooth sound tau. So dia punya bass tu akan lebih terasa lebih boomy. Cuma dia punya bumi dia tu dia tak macam bumi Teranya T10 biar. Sebab satu lagi dia punya driver ni pun cuma 6mm saja, yang T10B tu 12mm. Punya impact lebih terasa dan dia punya decay tu dia akan tambah lebih sikit. Dia jadi moderate decay, macam normal mode tu dia short decay. Ini dia jadi moderate decay, so akan rasa sedikit rumble kat situ. Dan yang paling best, dia punya bass dia tak overpowering, so korang jangan risau. Dia takkan jadi muddy bass. Saya terus guys ialah dia punya latency. T20 ni sama ada gaming mode macam Teranya T10B. Dan saya dah test pun, performa dia memang totally sama saja. Dapat dalam 60 ke 80 millisecond untuk gaming mode. So memang punya latency tu sesuai untuk buat gaming macam PUBG ke apa. Dan nak buat streaming video pun tak ada masalah. Saya dah guna memang okey saja. Dan of course kalau ada gaming mode ni mesti korang nak tengok kan macam mana performa dia. Jadi saya pun dah buat test dan korang boleh nilai sendiri. Seterusnya guys ialah dia punya connection dan touch control. Basically dia punya Bluetooth spec dia ni sama Bluetooth 5.1. Dan saya guna pun dari segi connection performance no difference lah, tak ada beza pun. Standard lah 10 meter semua tu. Saya rasa memang tak ada masalah, tak ada issue pun. Connection tu putus-putus, nak connect pun senang. Dengar jauh sikit pun okey, 10 meter bila ada obstacle pun bawa ada rasa putus-putus sikit. Benda tu normal. Performa memang sama dengan T10B. Dan dia punya touch control pun totally the same. Dia punya even punya control pun sama juga. Nak play pause tu kena tekan a few second, berapa, dalam 2 saat itu untuk play pause. Memang satu touch control yang agak annoying sikit, tapi nak macam mana, itu saja dia orang boleh set up. Dan yang lain boleh, korang boleh nak control previous track, next track, volume pun boleh. Nak aku pun boleh, semua boleh. Memang totally the same dengan Teranya T10B. Seterusnya guys, ialah dia punya battery life. Battery life dia pun, yes, sama je lah dengan T10B. Totally the same, 8 jam.
sekali use. Total dengan charging case dapat 40 jam, kiranya 8 jam plus dengan 32 jam untuk case. So memang total dia 40 jam. So memang sama saja dengan Trania T10B. So okay guys, secara konklusinya earbuds ni memang kita tengok pada spek memang berbaloi. Memang saya sangat recommend korang nak angkat Trania T20 ni. Korang akan dapat very good design, kecil dan ergonomic fit memang sangat selesa. Seriously, ini memang antara earbuds yang paling selesa saya pernah guna. Dia punya microphone pun bagus, ada total 4, memang cukup clear microphone dia. Dia punya signature sound ada 2, so korang dengar normal mode tu, signature sound lain korang turn on bass boosted mode, memang totally korang dengar tiap bass yang lain memang memang totally lain bunyi dia bila switch between mode. Dia punya connection pun okey, memang bagus, sama macam T10B. Dia punya touch control pun responsive, dia punya latency pun bagus untuk gaming. Dan yang paling penting, battery life dia memang mantul. So all rounded memang almost perfect TWS. Cuma ada kekurangan sikit bagi saya, dia punya charging case ni agak scratch magnet juga. Sebab saya pun tengok ada sikit calau, walaupun saya letak dalam pouch tau. Saya tak ada ni, saya letak dalam pouch pun. Dan satu lagi con bagi saya ni, tak apply pada semua orang lah. Ni untuk pendapat saya, ini ialah prototype. So kemungkinan yang saya dapat ni dia tak fully perfect. Cuma satu kekurangan yang saya boleh kata, dia punya sound quality dekat treble area. Saya cakap tadi treble area dia tu, dia punya treble dia tak berapa smooth sangat. Bukan bunyi dia macam psh, saya cakap macam dia terasa pecah sedikit. Dan dia akan kacau mengikut genre lagu yang korang dengar. Macam saya dengar lagu rock, dia akan ada sekurang bass sikit lah. Tapi macam dari segi vokal, vokal dia memang paling best untuk T20 ni. Cuma macam cakap tadi, saya nak tekankan ini ialah prototype. Dan saya pun dah highlight dekat Trania, dan dia orang pun akan mestilah dia akan repair sikit. Jadi setelah saya dah ulas T20 ni, pada mereka yang dah beli Trania T10 mini, patutkah korang upgrade ke T20? Jadi kalau korang rasa korang nak upgrade, benda yang korang akan dapat ialah microphone lebih bagus. Dia punya design dia lebih baik, lebih selesa. Dan dia punya signature sound totally lain. Ini memang bass heavy, more pada bass. Ini korang akan dapat dua, satu yang neutral dan satu lagi warm and smooth. Tapi dia punya bass dia tak terlampau deep sangat macam Trania T10B. Dia still okay, cuma mungkin kalau korang yang betul-betul suka bass, memang nak bass yang padu-padu gila, so korang still lah kot dengan T10B ni. Tapi pada mereka yang nak sound yang lebih neutral dan juga bass boosted mode tu yang bass dia just nice, dia tak terlampau sangat, ini memang sesuai untuk korang. Korang jual T10B korang tu, korang angkatlah T10B. Ataupun korang nak buat koleksi lah. Oh, korang mungkin selesa dengan T10B, korang nak try sound baru, apa salahnya tambah koleksi kan, belilah T20 pula. So okay guys, sampai di sini saja untuk review saya untuk Trania T20. Dan kalau korang berminat nak angkat T20 ni, saya akan sertakan link di description. Korang boleh beli di Trania Official di Shopee. Dan macam-macam benda lagi lah korang boleh beli kat sana. Korang nak angkat T10B pun boleh, nak angkat T10 Pro pun boleh. Ni saya belum review lagi, nanti saya akan review T3 Pro ni. Dan korang juga boleh angkat dia punya smartwatch terbaru dia, Trania Go Watch. Saya baru review baru-baru ni. Nampak tak? Ni dia punya smartwatch terbaru dia orang. So kalau korang belum tengok review dia, korang boleh singgah ke channel saya. Saya ada buat unboxing video untuk Trania Go Watch ni. So okay guys, that is all for this video. I hope you guys enjoyed it. If you guys like this video, please give a thumbs up and share this video. And if you guys haven't subscribed to my YouTube channel, please do so. That will be much appreciated. And I see you guys in the next video.